Selamat malam Malaysia, diteruskan lagi dan alang-alang ni saya bacalah sikit komen-komen rakan-rakan ni, penonton-penonton di Facebook page rasmi kami iaitu Selamat Malam Malaysia RTM. Kita ada Akmal Izzat, kita ada, dia kata ya, sempat pula. Helmi Munira, saya hadir, terima kasih Helmi. Samsul penyokong setia RTM pun turut sama-sama. Dan juga kita ada katanya hadir untuk Abang Anwar Zain. Sabarlah sebentar saja lagi. Dan juga Kak Fifi kita pun ada juga, hai, dia kata hai juga, terima kasih lah kerana sudi memeriahkan Selamat Malam Malaysia punya Facebook kan. Meriah cerita dia. Baik, sekarang kita nak bersama dengan kekanda saya yang berada di Lubnan bersama dengan Anwar Zain untuk misi kemanusiaan Syria Care 13.0 Syria, Turki dan juga Lubnan. Assalamualaikum kekandaku. Lubnan bersama dengan Anwar Zain untuk... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Seronoknya lah tengok pemandangan di sana. Masih lagi cerah lagi di sana. Masih cerah lagi. Kita akan buka puasa dalam lebih kurang 2 jam lebih, 3 jam macam itulah. 3 jam lebih. So, ni dah hari keberapa ni kan? Di sini kita 5 jam lebih lambat daripada Malaysia. Dan kita di sini masuk hari yang ke-8. Hari ketujuh, yes, alhamdulillah. Semoga dipermudahkan, lancarkan segalanya. Tapi untuk permulaan ni kan, ceritakan bagaimana Abang Anwar Zain boleh sertai misi yang mulia ini. Okey, sebenarnya kita pernah berjumpa dengan representatif daripada Syria Care untuk sesuatu projek yang berbeza. Projek itu tidak dapat direalisasikan. So lepas tu dari situ mungkin pihak Syria Care kita dah jumpa, mereka mungkin suka ke, berkenan ke dengan kita kan, untuk mengajak kita bersama-sama untuk ke Lubnan untuk bertemu pelarian-pelarian Syria yang berada di Lubnan di beberapa tempat, beberapa bandar di Lubnan ya. Dan antara tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak exposure as much as Syria Care boleh menerusi saya. So kita berwar kepada ramai orang bahawa kita perlukan bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan-bantuan kewangan, bantuan doa daripada rakyat Malaysia untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Tanah Syam yang tengah dalam keadaan susah sekarang. Pas winter sekarang ini mereka masuk musim bunga dan seterusnya musim ini kan musim panas, banyak mereka perlukan, especially makan minum, pakaian, tempat tinggal, pelajaran. Itu yang buat itu sebabnya saya rasa seharusnya kita sebagai orang bantu saudara-saudara kita memerlukan. Mereka ini sangat-sangat memerlukan bantuan kita. Donation anda adalah amat-amat berharga buat mereka kerana mereka tidak ada source of income yang lain. Ada sama ada bekerja tetapi berapa mereka dapatkan. A lot of them ada ramai anak-anak kan untuk disara. Sebelum ni mereka mungkin ada antaranya yang pekerja am, ada yang engineer, ada yang lawyers, ada yang lecturer, teacher semua kan. Tapi bila terkesan kerana kerana perang di negara mereka, jadi mereka jatuh dan mereka sangat-sangat memerlukan bantuan kita untuk meneruskan kehidupan mereka dan anak-anak mereka, you know, di mana ramai orang-orang tua juga, anak-anak kecil-kecil memerlukan makanan. You know, bila kita berada di sini kan, saya rasa sangat-sangat insaf lah dengan keadaan kita akan rasa lebih bersyukur kan, Abang? Saya? Kita akan jadi lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sangat-sangat bersyukur dengan apa yang kita ada. Ya Allah, orang sepatut lihat keadaan saudara-saudara kita di sini, di mana mereka ini boleh kata berkorban hidup mereka ya untuk melangsungkan kehidupan mereka. Yang parents berkorban untuk anak-anak untuk terus mencari rezeki untuk memberi makan kepada anak-anak. Mereka tolak ego mereka ke tepi kerana setahu abang, orang-orang Arab ini adalah provider, especially the guys. Dan yang lelaki-lelaki ni, mereka ni provider kan. Mereka dah biasa memberi dan kita tahu dia punya karakter diorang. Di mana diorang ni sangat-sangat pemurah. Kalau kita ke rumah mereka, orang Arab ni, mereka akan memberi makan, minum, segala macam. Mereka dalam keadaan tidak ada pun, mereka tetap mengajak kita datang masuk ke kemah mereka untuk jamu kita, untuk makan, bagi buah-buahan mana yang mereka yang ada. Ya. Itu, you bayangkan sebagai seorang lelaki, seorang ketua keluarga, mereka ini adalah jenis provider. Mereka provide untuk family mereka, untuk kedua bapa, untuk isteri anak-anak kan. Satu hari tiba-tiba lepas perang, daripada tangan mereka di atas dengan memberi, sekarang ini tangan mereka di bawah untuk menerima. You bayangkan betapa sedihnya keadaan itu, di mana seorang lelaki-lelaki yang gagah, perkasa, hebat,
yang take care of their family sekarang terpaksa menerima bantuan kan. Ada antara mereka yang sedih dan ada antara mereka yang berasa mungkin sedikit malu, mereka akan ambil cepat-cepat dan jalan. Ataupun sebelum ni kita ada satu tempat nama Akar di mana mereka menyuruh kaum wanita untuk collect pack makanan dan separuh jalan mereka akan carry dan bawa ke rumah mereka. So, you bayangkan itu sebenarnya pada abang sangat-sangat menyedihkan. Selain pada kita nampak anak kecil yang you know yang pakaian tak cukup, kita tahu antara mereka hanya pakai slipper saja. Bayangkan sebelum ini winter yang sejuk, mereka hanya pakai slipper, tidak ada stocking, baju tebal. So, Masya Allah, imagine kita pun masa berada di Arsal, weather was about 10 degrees, 2 degrees, 5 degrees, kita dah tak tahan il. Bayangkan anak-anak ini kan yang kecil ini, hanya memakai slipper dengan salji setinggi 2 kaki. So, di sini saya ingin mengambil kesempatan ini. Terima kasih kepada Selamat Malam Malaysia kerana memberikan exposure ini. Mewar-warkan kepada seluruh rakyat Malaysia atau seluruh rakyat Malaysia walau di mana saja anda berada untuk membantu saudara-saudara kita di sini, especially anak-anak, orang tua, untuk makan, pakai, pakaian pembelajaran mereka. Anda boleh membantu melalui link yang kami provide di Anwar Zain Network, Anwar Zain 70 di Instagram ya. Work Anwazin 70 dan juga di Syria ke Malaysia dan di situ anda boleh dapat link dan saya akan terus-terusan Anwazin Network dan Anwazin 70 akan terus-terusan post video dan gambar-gambar yang akan kami sertakan link itu jika anda ingin membuat donation anda. Ya, amat-amat diperlukan. Saya mohon agar anda menjadikan donation untuk kami di sini dengan Syria Care sebagai sesuatu yang berterusan untuk membantu saudara mereka. Sangat memerlukan adik. Kesian adik di sini. Sangat. Jadinya ayuh keluarga Malaysia akan dikongsikan. Kami akan sentiasa war-warkan. InsyaAllah, abang. Kami akan bawakan kepada penonton-penonton Selamat Malam Malaysia. Boleh ikuti di Facebook ataupun Instagram. Yeah. Instagram, Abang Anwar Zain. Di mana anda boleh kongsikan. Ataupun ini adalah QR code di mana anda yang bermurah hati untuk menghulurkan bantuan. Silakan scan. Ini adalah QR code yang kami kongsikan. Ataupun untuk dapatkan maklumat lanjut, anda boleh pergi ke Instagram Anwar Zain. Dan juga, Abang Anwar, saya tersentuh hati bila mana abang menyantuni anak-anak Lubnan. Ada di antara mereka yang minta tanda tangan di mana tak ada kertas tapi dia tanda tangan dekat tapak tangan, bang. Ya, betul, memang itu sangat menyedihkan. Tidak ada kertas di tapak tangan pun jadilah. Mereka ini anak-anak ini walaupun mereka kadang-kadang yang susah tapi mereka ini sentiasa positif. Bukan saja anak adalah yang ibu bapa mereka, walaupun mereka dalam kesusahan tapi mereka ini positif, sentiasa mengukirkan senyuman walaupun susah, sentiasa tetap mahu memberi walaupun dalam keadaan yang susah. So ini adalah sesuatu yang membuka mata baik pada abang kerana ukuh mereka kasih sayang mereka terhadap orang lain, orang luar itu sangat-sangat kuat dan strong. Ini sesuatu yang kita boleh belajar kan untuk menggerakkan silaturahim antara kita sesama rakyat Malaysia kan. So kita help each other, feelings kena positive all the time dengan antara sama satu lain, satu sama lain. Dan di sini apa nampak kan, tidak langsung berkir, mereka sangat-sangat generous generous untuk membaik. Masya Allah, ini adalah buat masih dapat untuk bersyukur kerana rakyat Malaysia juga generous untuk membantu saudara-saudara kita di Syria ini. Dan syukur Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih abang ucap kepada seluruh rakyat Malaysia yang membantu dan terus-teruskan membantu menerusi link yang kami sediakan di Anwar Zain Network, Anwar Zain 70, Syria Care Malaysia. Dan juga jika anda nampak link ini di mana-mana, minta tolong anda klik dan donatelah seberapa mampu yang boleh untuk membantu saudara-saudara kita. Betul tak? Sangat menyedihkan untuk abang apa kat sini rasa sangat kepada emosi, especially bila kita tengok orang tua, anak-anak OKU yang terkesan kerana perang, oleh kerana bom itu mungkin ada poison atau apa, mereka jadi cacat. Lepas tu, you know, Allah, sangat-sangat terkesan, sangat-sangat menyedihkan. Sepatutnya ramai orang harus datang sini tengok keadaan dan mereka baru rasa dan faham keadaan saudara-saudara kita di sini. Masya-Allah, masya-Allah. Tapi bang, kami di Malaysia ni sangat-sangat terharu bila mana abang bersama dengan tim murni yang sanggup membantu menghulurkan bantuan. Kami rasa bersemangat sama-sama juga mewakili kami semua keluarga Malaysia ni di bulan Ramadan yang mula ni membantu menghulurkan bantuan. Sangat-sangat kami hargai dan insya-Allah ramai lagi rakyat Malaysia, keluarga Malaysia ni yang bermurah hati yang ingin membantu turut serta. Untuk akan datang pula ada yang 14.0 pula bang ya. InsyaAllah, itu yang kami tunggu-tunggukan bantuan daripada seluruh rakyat Malaysia yang sangat-sangat prihatin kerana kita tahu kan ada di Malaysia ini
Ryan Malaysia sangat-sangat suka membantu antara satu sama lain. Kita baru lepas pandemik sebelum ini, ramai orang membantu antara satu sama lain. Banyak persatuan-persatuan yang membantu, dan juga hari itu kita banjir kan, kita betapa Ryan Malaysia satu untuk membantu. Di sini juga saya mohon agar rakyat Malaysia bersatu untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi mangsa peperangan, yang menjadi mangsa, you know, mereka tidak minta keadaan mereka sendiri, tapi mereka patut melaluinya. Dan kita sentiasa agar mereka sentiasa tenang, tabah, kuat, dilindungi oleh Allah SWT, dan juga jangan lupa donation. Amin. Amin. Kasihani mereka. Abang, ternampak pula ada adik-adik di belakang tu kan. Kalau boleh bang, apa tu, belanja mereka sebuah lagu iaitu Bersabarlah Sayang daripada Sunny Sahori yang abang pernah bawakan bang. Mesti mereka reaksi, nak teringin nak tengok reaksi mereka. Untuk penonton-penonton sama mama Malaysia dan juga adik-adik di belakang tu. Anak-anak terkini dengan keadaan yang lain. So tak apa, abang nyanyi untuk rakyat Malaysia boleh? Ya, silakan bang, boleh. Semua insan sedang gembira di hari ini sayang, hari yang mulia, marilah bersama berhari raya. Hilangkan duka, lupakan saja kisah yang lalu, gantikan cerita baru, agar hatimu waspada selalu. Jangan kau kesalkan, jangan engkau sayiskan. Allahu Akbar bang, seronoknya tengok senyuman di bibir mereka bang, mesti rasa terhibur sangat. Terima kasih sangat, sampaikan salam pada mereka, insyaAllah. Hai lambai, beri lambaian. Allah, mereka malu lah ada. Ya, ya Allah. Terima kasih banyak-banyak bang. Sudi meluangkan masa untuk Sama Malam Malaysia berkongsi kisah cerita ini, insyaAllah. Apa-apa kami doakan, semoga dipermudahkan urusan dan selamat kembali di sini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa. Saya teringin nak berjumpa kepada Anwar Azin. Baik, terima kasih banyak-banyak. Nadir, sedikit abang nak ucap terima kasih kepada Iron Lady kami, Ustazah Siti Sakinah Mia Omar Paki, iaitu pengurusi ataupun ketua pegawai eksekutif Syariah di Malaysia yang membawa abang ke sini. Beliau dan timnya bekerja bertukus lumus untuk membantu, dan abang rasa cakap cukup-cukup bersyukur bersama-sama tim Syariah. Dan juga kita ada Dr. Muhammad Azrul Azlin bin Abdul Hamid, Dekan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Pagoh, juga wakil Tadabur Center. Dia juga berada di sini untuk membantu bersama-sama dengan siap untuk orang kata mewar-warkan lagi keadaan kita di sini. Terusnya mendapat donation. InsyaAllah. Doakan kami di sini, Nadir, dan Setiasa kami akan doakan yang terbaik untuk kekanda saya semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bye bye. Alhamdulillah, itu dia tadi perkongsian daripada insan hebat. Saya ni memang tak boleh kalau tengok gambar kanak-kanak kecil, mestilah mata dibekacakan. Okey, baik, sekarang kita nak beraksi ketika kembali selepas ini. Selamat Malam Malaysia, jangan pejam mata lagi.